Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah min wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabbi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan pegawai-pegawai kementerian, pegawai jabatan kerja raya, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada jabatan JKR. Barangkali pertama kali saya di kesempatan di Sarawak ini, dan kita berada di hujung Ramadan, 10 malam terakhir kita sedang berada. Dan tajuk izinkanlah saya untuk bincangkan tentang peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu peristiwa Badar Kubra dalam konteks model toleransi Islam. Tuan-tuan yang saya hormati, mari kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal-furqan. Faman syahida syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala saririn fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Wa litukmilu al-iddata wa litukabbirallaha ala ma hadakum wa lakum tashkurun. Shadaqallahu al-'azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang turunkan Al-Qur'an padanya sebagai petunjuk kepada manusia serta keterangan daripada al-huda dan pembeza antara benar dan palsu. Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, entah dia puasa, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah pada hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan dan Allah tidak mengendaki bagi kamu kesusahan, supaya kamu melengkapkan, menyempurnakan bilangan puasa, dan kamu bersyukur Allah, mentakbirkan Allah ala atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kamu, mudahkan kamu bersyukur. Inilah tema yang kita setiap tahun, bulan ialah bulan Nuzul Al-Quran. Peristiwa yang besar yang membezakan antara benar dan palsu. Dan kita kenang kembali 17 Ramadan yang lepas, malam Nuzul Al-Quran yang Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian Allah turunkan secara bertahap-tahap kepada baginda Rasulullah melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Dan dalam masa 23 tahun, Al-Quran diturunkan sebagai pembeza, sebagai hidayah, petunjuk untuk umat Islam dan seluruh manusia seluruhnya. Dalam konteks ini, Allah juga bersabda, berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa innahu latazru bil alamin, nazar bihirul alamin, ala kulli kalli takun manzirin, bilisani rabbil mubin, surah al-azim, asyara. Dan sesungguhnya, benar-benar, dia adalah yang diturunkan oleh Tuhan yang menguasai alam semesta, yang diturunkan oleh Ruh Al-Amin iaitu Jibril ala tabika, ke atas kalbuku di kau wahai Muhammad, litakun munzirin, supaya kamu menjadi rasul yang memberikan peringatan kepada orang lain, kepada manusia, bilisanin awrim mubin, dan Al-Quran itu dengan bahasa, dengan lidah Arab yang sangat fasih, dengan sangat jelas. Dua peristiwa yang besar berlaku dalam bulan Ramadan. Pada 17 Ramadan ialah Nuzul Al-Quran, dan satu lagi peristiwa yang besar yang menjadi tajuk perbincangan kita hari ini ialah Badar, perbangan Badar yang memisahkan juga antara benar dan palsu. Dalam konteks ini, kita juga berada dalam 10 malam Ramadan yang terakhir. Dalam satu hadis yang dibaikan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, Taharul Laitul Qadr fir priority min al-awal akhir min Ramadan. Dan bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, pada 10 malam terakhir Ramadan. Dan kita benar-benar berada pada bulan tersebut dan pada ketika yang sangat-sangat kemuncak. Dan tuan-tuan yang mati, kita lihat walaupun demikian, malam inilah malam 26 di negara kita, tetapi di Indonesia malam ini malam 27. Malam inilah malam kemuncak bagi mereka di seluruh dunia, sebab mereka berpuasa lebih awal pada kita satu hari. Dan demikianlah, walaupun dalam konteks ini Rasulullah berpesan pada malam witir, tetapi jangan kita abaikan malam-malam yang genap, sebab apabila kita genap, orang lain ganjil. Apabila kita ganjil, orang lain genap. Dan teruslah untuk 10 malam yang terakhir ini dengan penuh keikhlasan.
tuan-tuan, para jemaah yang saya hormati. Dalam konteks ini, mari kita kenal Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT melalui Malaikat Jibril, malaikat yang paling afdal di kalangan malaikat. Diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling awla, dan diturunkan kepada umat Muhammad, iaitu umat yang terbaik, dan diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang terbaik di kalangan bulan-bulan, dan diturunkan pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang lebih baik pada 1000 malam. Dan tuan-tuan, itulah bertindihnya Al-Quran, kemudian Al-Quran bertindih-tindih, dan sekiranya Al-Quran masuk ke dalam dada kita dan dia menjadi sebahagian daripada budaya kita, maka alangkah baik, maka pamaza launazal Al-Quran fi qulubina, bagaimanakah sekiranya Al-Quran itu bertapak dalam kalbu kita. Dan kita berdoa, Allah menjadikan Al-Quran rabi'a qulubina, ya Allah, jadilah Al-Quran itu sebagai taman-taman bunga yang indah dalam dada kami. Itulah yang berlaku. Dan tuan-tuan, mari kita tenang dalam surah Al-Baqarah juga. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, wal ladzina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijuhum minan nur ilaz zulumat, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah ialah pelindung bagi mereka yang beriman, yang mengeluarkan mereka daripada kelematan kepada kebenaran, kepada cahaya. Dan orang kafir, pemimpin mereka ialah taghut, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan, dan mereka lah ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Sebagaimana Al-Quran diturunkan untuk membezakan, mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cerah, maka demikian juga lah satu peristiwa besar, iaitu perang Badar, memisahkan yang benar dan palsu. Dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annakum wa'lamu annama walantum min syai'in fa'inna lillahi wa ma'asuh fa'inallahi mu'asahu walirrasul walidil qurba walyatama walmasakin wabnissabili in kuntum amantum billahi wama anzalna al-abna wama anzalna al-abna wala anzalna al-abna yawmal fuqan yawmal taqa jama'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah sesungguhnya apa yang kamu dapat ghanimah dalam peperangan, maka itulah 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, dan untuk keluarga terdekat, anak yatim, miskin dan pengembara. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan pada hambanya pada hari pembeza, Yaumul Furqan, Yaumul Taqlimat, dan hari itu juga lah hari pertempuran dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa di atas satu batu. Di sini Allah mengatakan, menjelaskan bahawa malam turunnya Al-Quran ialah malam yang sama dengan berlakunya peristiwa yang besar, iaitu berlakunya dua pasukan tentera yang membezakan antara benar dan palsu. Pasukan tentera Rasulullah SAW selama 313 menentang pasukan Quraisy selama 1000 orang. Dan itulah yang saya ingin kongsi dengan tuan-tuan, walaupun kita telah bincang berkali-kali tentang pada kubra ini. Mari kita lihat sekali lagi. Dalam konteks ini, dalam ayat tadi mengatakan bahawa ghanimah perang 1/5 ialah untuk Rasul dan Allah dan Rasul, termasuklah orang miskin, anak yatim dan sebagainya tadi. Tetapi 4/5 ialah untuk mereka yang terlibat dalam peperangan. Tentera yang terlibat dalam peperangan mendapat 4/5 daripada harta ghanimah, sedangkan 1/5 yang diperincikan dalam ayat tadi untuk Allah dan Rasulnya, untuk keluarga terdekat, untuk anak yatim, miskin dan ibn sabil, sekiranya akan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan kita lihat bagaimanakah Al-Quran diturunkan untuk membezakan antara benar palsu. Demikianlah peperangan. Peperangan juga ialah untuk membezakan antara benar dan palsu. Yang benar ialah pihak Rasulullah, dan yang palsu ialah pihak yang menentangnya, iaitu Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dalam konteks ini, marilah kita melihat peristiwa ini. Peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadan yang lepas, dan kita duduk dalam minggu yang terakhir ini. Dan di antara pihak yang benar, iaitu pihak bersama Rasulullah, dan pihak yang satu lagi bersama dengan kafir Quraisy. Dan Allah telah memberikan kemenangan kepada tentera Rasulullah dengan sebenarnya dengan firman-Nya, walaqad nasallallahu bi badrin wa antum adillah wattaqullaha lakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan pertolongan kepada kamu di perang Badar ketika kamu dalam keadaan lemah, dan
Hendaklah bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kamu syukur. Inilah peperangan yang membeza antara benar dan palsu. Al-Quran diturunkan untuk membezakan benar dan palsu. Dua-duanya telah diturunkan, telah berlaku pada masa yang sama, iaitu pada 17 Ramadan yang telah dinyatakan dalam ayat tadi. Mari kita lihat sedikit tentang peperangan ini yang berlaku pada 17 Ramadan pada tahun 2 Hijrah, ketika baginda Rasulullah telah berhijrah ke Madinah, dan peperangan ini tidak dirancang. Peperangan ini ialah untuk menyekat kafilah Abu Sufyan yang datang ke Syam untuk kembali ke Mekah. Dan kita ingat Rasulullah dengan para sahabatnya telah dihalau daripada Mekah dalam peristiwa hijrah dengan mata pedang, dan harta Islam dirampas di Mekah. Dan sekarang ialah untuk mengambil kembali harta tersebut, Rasulullah dengan para sahabatnya menyekat kafilah Abu Sufyan yang baru balik daripada Syam, dan Abu Sufyan dapat mengetahui perancangan ini, lalu dia terus ke Mekah untuk mengambil, minta bantuan. Maka berlakulah peperangan yang kita sebut sebagai Badar Kubra, yang berlaku pada hari Isnin, pagi hari Isnin pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dan umat Islam handicap pada peperangan ini. Umat Islam hanyalah sebanyak 313 orang, sedangkan mereka bertemu dengan kumpulan yang 1000 yang lengkap dengan tentera logistik peperangan, sedangkan Rasulullah hanyalah mempunyai 2 ekor kuda dan 70 ekor unta saja dalam peperangan tersebut. Sedangkan kafir Quraisy mempunyai kelengkapan yang sangat hebat. Dan inilah yang disebutkan tadi, Rasulullah hanya mempunyai 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang digunakan untuk menunggang daripada Madinah ke Badar. Dan mereka bergila-gila, 313 orang ini bergila-gila untuk berkongsi 70 ekor kuda unta saja. Dan itulah peperangan yang pertama, peperangan yang cukup mendebarkan, peperangan yang memisahkan antara benar dan palsu. Dan di sinilah kita lihat tempat Badar tidak banyak beza, masih hampir sama dengan peristiwa yang berlaku 1400 tahun lepas. Kita lihat di sinilah tempat yang lapang, dan sekarang masih lagi bentuk yang sama. Tapi sayang, apabila kita lihat jemaah haji ataupun jemaah yang melakukan umrah melawat Madinah, tapi jarang mereka melawat ke tempat perang Badar, tetapi mereka selalu ke tempat perang Uhud ataupun tempat yang lain. Di sinilah tempat sejarah yang cukup indah, yang mukjizat diberikan kepada Rasulullah, kemenangan yang sangat-sangat bergaya dalam konteks umat Islam sangat sedikit. Dan tuan-tuan lihat di belakang itu ialah Gunung Kana yang disebut sebagai Gunung Malaikat. Dan di situlah malaikat turun berduyun-duyun untuk memberikan pertolongan kepada umat Islam dalam peperangan Badar Kubra yang dimaksudkan tadi. Kita lihat sedikit peta di manakah berlakunya peperangan tersebut. Di Badar dan dalam perjalanan antara Mekah ke Madinah, umat Islam sampai lebih awal ke tempat medan peperangan. Mereka memilih tempat yang bernama Udwatud Dunya. Satu tempat di atas bernamanya Udwatud Dunya. Dan orang kafir Quraisy datang kemudian, dia sampai ke Udwatul Qaswa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dua nama ini Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dan tempat lapang di antara gunung inilah berlaku peperangan yang memisahkan antara benar dan palsu. Dan Rasulullah diletakkan oleh para sahabatnya satu tempat yang bernama Arish. Rasulullah diletakkan dalam satu khemah khusus di belakang dalam medan peperangan, dan para sahabat sangat sayang Rasulullah. Mereka bergilir-gilir menjaga Rasulullah, dan Rasulullah berdoa, berdoa dan berdoa sebelum peperangan tersebut. Dan inilah peta yang Allah sebut, iz antum bil udud dunya wa hum bil udud quswa wa ruku aswanikum. Allah rakamkan tempat duduknya tentera Islam, iaitu Udwatud Dunya, dan tempat letaknya tentera Quraisy sebelum pertempuran di tempat Udwatul Al-Qaswa yang Allah rakamkan dalam ayat tadi. Dan inilah berlaku peperangan. Peperangan-peperangan pada pagi Isnin 17 Ramadan. Dan tempat Rasulullah diletakkan disebut sebagai Arish. Arish sebagai khemah sementara yang diuntukkan khusus Rasulullah dan dijaga oleh para sahabat. Dan sekarang kalau kita melawat, sudah dibina masjid. Masjid disebut Masjid Arish. Masjid Arish ini ialah tempat Rasulullah diletakkan oleh para sahabat dalam khemah. Dan sekarang
dalam masa yang lewat telah dibina masjid yang sangat indah, dan di situlah Rasulullah berdoa. Para pengunjung ziarah selalunya datang ke sini, orang Pakistan, orang India, kebanyakan mereka tumpu ke sini, tetapi tidak orang Malaysia. Di sini bukan menjadi destinasi orang Malaysia, dan orang India, orang Afrika datang ke sini dan mereka berdoa di Masjid Arish, sebab masjid inilah tempat Rasulullah berdoa. Dalam sirah yang banyak menceritakan Rasulullah, di sinilah tempat Rasulullah berdoa dan persangatan, sehinggalah Allah turunkan malaikat yang berduyun turun ke bukit yang kita sebutkan tadi, bukit malaikat. Inilah pandangan atas Masjid Arish, dan di sinilah Rasulullah ditempatkan oleh para sahabat. Dan sahabat Rasulullah yang bernama bin Mu'az yang mencadangkan Rasulullah supaya kami, wahai Rasulullah, kami bina tempat untuk Rasulullah dalam peperangan ini. Dan di bawahnya ada tempat air, tempat yang sangat strategik. Rasulullah duduk tempat yang lebih tinggi, dan itulah yang sekarang telah dibina Masjid Arish. Dan sayang, kalau ada pakej umrah, jadikanlah ini sebagai satu tempat destinasi lawatan kita untuk kita ambil iktibar, untuk kita renungi kembali, refleks kembali tentang peristiwa yang besar berlaku dalam tahun 2 Hijrah yang lalu. Tuan-tuan yang semati, inilah pandangan masjid daripada dalam, Masjid Arish, yang menjadi tumpuan para jemaah untuk berdoa, untuk mengambil sempena. Di sinilah tempat Rasulullah berdoa bersungguh-sungguh, dan Rasulullah berdoa bahawa inilah peperangan yang sangat penting. Dan sekiranya Allah tidak memberi pertolongan kepada Islam hari itu, maka sekiranya kumpulan bersama Rasulullah kalah pada hari itu takdirnya, maka kata Rasulullah, tidak ada lagi lah Allah tidak disembah lagi di atas muka bumi. Itulah yang sangat penting. Dan Rasulullah berdoa bersungguh-sungguh di sini, dan Allah memberikan, menurunkan firman, istastaghitsu rabbakum fastajab lakum inni mudakum balpi min malakatil mudifin. Dan ingatlah ketika kamu minta pertolongan Allah supaya menolong tentera Badar, maka Allah telah memperkenankan permintaan kamu, lalu diturunkan, Allah turunkan 1,000 malaikat yang berduyun-duyun datang untuk membantu dalam peperangan Badar. Subhanallah. Inilah mukjizat yang berlaku. Dan Jibril datang kepada Rasulullah sebelum peperangan, dan Jibril bertanya, siapakah yang terlibat dalam peperangan Badar ini, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, inilah sahabat-sahabat yang terbaik di kalanganku, inilah sahabat-sahabat terbaik di kalangan umat Islam hari ini. Dan kata malaikat Jibril, dan malaikat yang turun ialah malaikat yang terbaik di langit. Dan bersama-sama dalam peperangan Badar ini, terbaik dalam terbaik di sebelah menara yang bertembung dengan kepalsuan, dan hari inilah hari pembeza. Pembeza antara benar dan palsu telah berlaku, kita kenal berkali-kali apabila menjelang bulan Ramadan. Tuan-tuan, inilah kita lihat bukit yang turunnya malaikat, dan dipanggil juga, dan maaf saya, inilah tempat sekarang kita pergi, tempat berkumpulnya tentera musyrikin, iaitu Jabal Konkol namanya. Ini tempat yang masih ada. Sayang kerajaan Arab Saudi tidak menjadikan kawasan ini kawasan yang terpelihara, sehingga dapat dikunjungi untuk kita kenangan peristiwa ini. Dan itulah polisi negara mereka. Tetapi kalaulah ini dijadikan tempat lain, dia adalah satu tempat yang sangat-sangat istimewa, sebab dia adalah hari pembeza dan peperangan yang paling penting. Selepas itu peperangan-peperangan, tetapi peperangan inilah yang memberikan kekuatan kepada Islam, dan Quraisy memberikan perhatian kepada Islam selepas peperangan ini, sebab Islam telah ada kekuatan, dan ini ditunjukkan dalam peperangan Badar yang pertama ini, atau pada peperangan ini. Tuan-tuan yang semati, sekali lagi kita lihat hari ini memberikan pertolongan kepada Islam. Dan inilah kita lihat, mula-mula sekali dengan angkuhnya orang Quraisy mencabar supaya lawan satu demi satu, satu demi satu. Maka pada mulanya 3 pemuda Ansar bangkit untuk menentang 3 pahlawan Quraisy. Tetapi kata Quraisy, kami inginkan orang Mekah yang menentang kami. Lalu Rasulullah mengatakan, Qum ya Hamzah, bangun Hamzah. Qum ya Ali, bangun Ali. Qum ya Ubaidah, bangun Ubaidah. Tentang mereka. Peperangan bermula. Dan dalam sirah dikatakan, Hamzah membunuh Utbah bin Rabi'ah, dan kemudian Ali membunuh Syaibah bin Rabi'ah. Tetapi Ubaidah telah terkena tikaman daripada Walid bin Utbah
dan masing-masing terkena tikaman. Dan selepas itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah membunuh Walid bin Rabah. Maka itulah permulaan peperangan, peperangan Badar. Tuan-tuan yang semati, kita cuba lihat siapakah Sayyidina Ali ketika itu. Sayyidina Ali ketika itu seorang pemuda. Kalau kita kira usianya baru mencapai 22 tahun ketika diberikan sebagai tugas amanah yang penting dalam peperangan ini. Barulah pemuda 22 tahun. Dan kita bandingkan dengan pemuda-pemuda yang ada negara kita hari ini, pemuda yang usia sesia dengan 22 tahun, apakah yang kita dapat saksikan yang mereka lakukan. Dan inilah untuk kita ambil iktibar. Dan inilah peta peperangan yang tersebut. Muslimin daripada atas dan musyrikin daripada bawah. Dan Allah telah memberikan kemenangan dengan sempurna. Dan Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi biadih la taqadirun tuqlan nabiy rajulun faiqtal." Faiqtal sabiran muhtasiban muqbilan wa mudbiran illa arhullah jannah. Qumil jannah atas samar. Rasulullah bersabda, demi jiwa-jiwaku di tangannya, tiada seorang pun yang berperang hari ini, memerangi dan diperangi dengan sabar, mengharapkan pahala Allah dan berdepan, tidak pernah mundur ke belakang, Allah akan berikan masukkan syurga. Dan ayuh kumu ila jannah, ayuh kita bersama ke syurga tersudah Allah samar dan luasnya seluas langit dan bumi. Dan inilah Rasulullah telah menyuruh para pejuang untuk sekarang berdepan satu demi satu. Dan dalam peperangan ini secara ringkasnya, 70 orang musyrikin telah dibunuh dalam peperangan Badar, 70 lagi telah ditawan. Dan di antara yang terkebak di kepada pihak Rasulullah ialah hanyalah 14 orang yang syahid pada peperangan Badar. 70 ditawan, 70 telah dibunuh dan 14 yang syahid dalam peperangan ini dari pihak Islam. Dan inilah keputusan yang berlaku. Dan hari ini kalau kita saksikan, kita melawat kawasan ini, ada nama tanda-tanda para syuhada yang terkorban dalam peperangan Badar. Namanya sebagaimana yang kita dapat baca di sini, antaranya Safwan bin Wahab, Wahab dan Ma'jah bin Saleh, Aqil bin Bakir dan lain 16-14 orang. Dan mereka merupakan antara syuhada yang awal. Dan yang kemudian 70 ditawan. Dan nama-nama mereka dipamerkan apabila kita sampai ke Padang Badar ini. Mula-mula sekali kita lihat gerbang itu ialah billboard yang mencatatkan nama-nama para syahadat di situ. Di situlah kubur para syahadat. Dan begitu juga dengan 70 orang yang ditawan itu dicampakkan dalam sebuah kawasan lembah. Dan di situlah yang Rasulullah telah sebut sebelum itu. Ini sekali lagi ialah nama-nama yang jelas dan inilah kubur para syahadat yang kita banyak melawat di Uhud, tetapi kita jarang orang Malaysia ke sini. Dan mulai sekarang barangkali adalah indah baik kalau kita jadikan Medan Badar ini sebagai satu tempat tempat kita dalam dalam ziarah dan juga umrah. Dan kita lihat di sinilah tempat kubur para sahabat yang terbiar. Di sinilah tempat para syahadat Islam 13-14 orang yang dimakamkan di sini. Dan tempatnya masih tidak berubah sama seperti yang barangkali 1000 tahun lepas. Di sini kita lihat sebelum peperangan Rasulullah menyebut kepada sahabatnya, di sini esok Abu Jahal akan mati di sini. Di sini Syaibah akan mati. Rasulullah tertunjukkan tempat-tempat sebelum peperangan berlaku. Di sini pemukanya mati, di sini tempat pemuka yang lain mati. Dan hari peperangan tepat sebagaimana Rasulullah sebut, di situlah bangkai ataupun yang terbunuh daripada Quraisy Mekah. Dan itulah tuan-tuan. Dan nama-nama mereka disebut oleh Rasulullah satu persatu. Dan inilah kubur yang dicampak, dicampak ke dalam satu kawasan yang lembah. Inilah tempatnya yang dicampakkan mayat pejuang ataupun Quraisy, kafir Quraisy yang sekarang apabila kita melawat, ada kawan yang melawat, mereka masih dapat membawa bawaan yang cukup tidak menyenangkan di sini. Wallahualam. Itulah yang disebut oleh kawan yang pernah melawat di sini. Tuan-tuan yang kita lihat, selepas 3 hari Rasulullah di Badar, Rasulullah pergi kembali ke tempat yang dicampak orang musyrik Kedah, Mekah. Lalu dia bertanya kepada seorang-seorang, "Ya pulan, ya pulan, bepulan, ya pulan, bepulan." Dan
innakum atattum atallahu rasulah, dan apakah mengembirakan kamu apabila kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, dan kami telah mendapat janji Allah pada kami, janji yang benar. Adakah fal wajadtum ma wa'adtum rabbukum haqqan, apakah sekarang kamu dapat janji Allah pada kamu? Kamu menentang Allah, menentang Rasul, dan Allah menjanjikan neraka jahanam pada kamu. Sekarang, apakah yang saya sebut dulu benar kamu dapati, sebab saya dapat apa yang kami dijanji Allah, kemenangan dalam perang ini? Benar, tetapi apakah kamu mendapat apa yang Allah janjikan pada kamu? Dan ketika itu datang sahabat Sayyidina Umar datang ke belakang. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apakah bagi Rasulullah bercakap dengan orang mati? Maka jawab Rasulullah, mereka lebih mendengar pada kamu, ya Umar. Inilah peristiwa yang Rasulullah bercakap dengan para terbunuh Quraisy yang terbunuh di Badar Madar, dan inilah tempatnya yang masih tidak banyak berubah daripada dulu sampai sekarang. Dan apa yang saya nak masukkan sini pada tajuk kita ialah toleransi dalam peperangan. Rasulullah berpesan kepada tawanan perang, istausu bil usra khairan, kamu layan baik-baik para tawanan tersebut. Kamu layan baik-baik, jangan kamu apa-apakan kepada tawanan perang kita. Dan itulah Islam. Islam memberikan toleransi hatta kepada tawanan perang. Dan seorang bercerita, seorang yang belum Islam, ketika dia ditawan oleh Rasulullah, kemudian dia masuk Islam, dia cerita sebagaimana. Apakah dia cerita? Dia kata, wa kuntu fi nafarin min Ansar, aku ditawan dan berada dalam kalangan tawanan orang Ansar. Pakano izah ketemu wadahum wajahum akalu at-tamr wa tawni al-burr, dan mereka masak. Lepas mereka berperangan tadi, mereka sangat lapar, tentera Islam sangat lapar, saya ialah tawanan mereka. Mereka masak makanan dan mereka berikan makanan kepada saya lebih dulu. Mereka berikan makanan kepada saya lebih dulu. Dan mereka makan gandum, yang dalam peperangan gandum ialah makanan yang mewah. Dan mereka hanya makan tamar. Saya makan makanan istimewa dan saya adalah tawanan. Itulah Islam. Islam memberi toleransi hatta kepada para tawanan. Dan kita boleh bandingkan dengan apa yang lakukan dunia kepada tawanan Islam hari ini. Dan kisah ini diceritakan oleh beberapa orang. Jumlah juga disebut oleh yang lain yang kemudian masuk. Kami diberikan roti apabila mereka memasak dan mereka hanya makan tamar yang kering. Itulah tentera Islam yang memberikan kelebihan kepada para tawanan. Dan dicatatkan lagi-lagi dalam kisah ini juga, Abu Zaid bin Umair juga menceritakan perkara sama. Unanimous ataupun kisah toleransi Islam dalam perang Badar ini diceritakan oleh berbagai-bagai orang. Dan inilah yang dikaji oleh mereka yang mengkajinya, menunjukkan toleransi Islam sangat indah hatta dalam peperangan. Dan Allah merakamkan dalam surah Al-Insan, wa yutamuna ta'aman la hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, mereka umat Islam itu memberi makanan kepada orang yang mereka cintai, wa miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asira kepada para tawanan. Mereka umat Islam itu memberi makanan sifatnya kepada orang yang mereka cintai, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang ditawan. Tidak ada dalam sejarah dunia para tawanan diberi layanan lebih baik daripada tentera sendiri. Tidak ada. Kecuali perang Badar menunjukkan contoh yang sungguh indah yang dikaji oleh mereka yang mengkaji dengan ikhlas, dan mereka dapat melihat keindahan, kecantikan Islam hatta dalam peperangan. Dan tuan-tuan, kita lihat contoh hari ini. Ini adalah seorang wanita British, namanya Yvonne Ridley, dan dia adalah spy kepada British. Ketika Taliban merintah di Afghanistan, dia ingin melaporkan kejahatan Taliban. Dia memakai pakaian seolah-olah dia seorang Islam dan dia ditangkap oleh Taliban. Taliban masuk dia ke dalam penjara. Satu dunia riuh rendah bahawa Taliban sangat jahat. Orang yang tidak bersalah ditangkap dan dizalimi, itu yang dilaporkan oleh dunia. Beberapa bulan kemudian dia dibebaskan. Dan dia disambut di England besar-besaran, dan pemerintah bertanya dia, betapa jahat ke Islam, bagaimanakah jahat ke Islam, bagaimanakah pengalaman anda berada dalam penjara Islam, bagaimanakah mereka mengancam anda untuk dibunuh.
tuan-tuan dengar. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya tak pernah jumpa orang yang sebaik yang tawan saya. Yang menawan saya memberi makanan ketika mereka sangat lapar. Tentera Taliban yang sangat lapar, mereka berikan makanan sajian pada saya sebagai satu tetamu negara. Saya tahanan dan saya ingin istighfar tuan. Saya sekarang sudah mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang dinyatakan oleh Yewon, seorang tawanan yang ditawan oleh Taliban. Sebab seluruh dunia mengatakan Taliban jahat, dia menyaksikan Taliban ialah tidak ada orang yang lebih baik daripada Taliban yang saya pernah temui, kata Yewon. Dan dia telah datang Kuala Lumpur banyak kali. Dia menceritakan pengalamannya, dia ditawan oleh Taliban dan Taliban telah menawannya, dan Talibanlah yang menyelamat akidahnya dan dia kena Islam melalui Taliban. Ini ada sedikit sebanyak contoh sebagaimana yang diceritakan ketika dalam Perang Badar. Inilah tradisi Islam yang ditunjukkan oleh, walaupun yang berlaku sekarang adalah sebahagian kecil daripada simbol keindahan Islam. Dan tuan-tuan, ini satu kisah. Inilah Presiden Perancis yang sangat concern dengan seorang pekerjanya yang pergi ke Afrika. Rupa-rupanya dia pendakwah Kristian dan konon-kononnya dia pekerja AIDS, pekerja untuk keselamatan mereka yang lapar dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia seorang yang membawa Kristian, untuk bawa Kristian dalam kalangan orang Islam. Tiba-tiba dia ditangkap oleh tentera Islam di sebuah negara Afrika dan ditahan. Maka riuh seluruh Afrika bahawa Islam telah menangkap seorang yang baik. Dan selepas itu sebagaimana Yewon juga, dia dilepas, dibebaskan di airport. Presiden Perancis Macron yang sangat benci Islam sedang tunggu dengan pemberitanya sekali untuk menyatakan bagaimanakah supaya diceritakan oleh tokoh ini namanya Mariam Petronin ini, bagaimana jahatnya Islam apabila mereka menangkap tawanan. Dan apabila tiba di airport di De Gaulle di Paris, maka dia menceritakan bahawa, saya nak cerita tuan, bertenang, saya bertemu dengan orang yang paling baik di dunia apabila saya ditawan, dan saya mendapat sesuatu yang sangat berharga pada saya, dan hari ini saya istiharkan saya Islam. Inilah yang memeranjatkan Macron. Macron ingin jadikan ini sebagai modal dia untuk menciptakan kejahatan Islam. Tetapi yang dia terima sebaliknya. Itulah toleransi Islam yang cukup indah, yang kadang-kadang sekali-sekala dapat dijelmakan pada zaman modern ini. Dan tuan-tuan, ini ialah tokoh pemimpin yang terjana namanya Winston Churchill, yang telah membunuh sebanyak 14 juta orang di dunia, dan dia masih dipuja di negara kita sebagai pemimpin British yang hero. Dan dialah yang memulakan Islam, dialah membunuh Islam begitu ramai, yang dinyatakan dalam berita kita dialah seorang hero. Dan dia mengatakan apabila kita tawan Islam, kita bunuh semuanya, tidak ada reserve. Ini ialah sikap untuk bandingkan antara dua darjat. Satu ialah toleransi Islam, satu lagi ialah bagaimanakah Barat yang mengatakan demokrasi, toleransi dan sebagainya bertindak ke atas tawanan mereka. Dan bagaimanakah kita lihat tuan-tuan, negara Osmaniyah dijatuhkan oleh orang ini bersama dengan Yahudi dalam kurun yang ke-20, dan cukup menyakiti apabila mereka yang berkuasa. Dan bagaimanakah toleransi yang mereka nyatakan di Barat hanyalah ilusi semata-mata. Kita lihat bagaimanakah tentera yang ditawan oleh British, dan bagaimanakah tentera British yang menawan tawanan mereka, dan itu kita dapat saksikan dalam sejarah. Tetapi negara kita tidak menyatakan kebenaran yang kita sebutkan tadi. Kita lihat melawat penjara Abu Ghraib di Iraq. Iraq mempertahankan negara dia, diserang oleh Amerika, dan yang bersalah ialah Iraq. Iraq pertahankan negara dia dan diserang oleh Amerika, hancur Iraq. Dan orang Islam, tentera Islam Iraq, tentera Iraq ditawan, dibawa ke penjara Abu Ghraib. Ini penjara yang seolah-olah neraka dunia. Kita lihat bagaimanakah mereka menyiksa tentera Iraq yang ditawan oleh tentera Amerika. Tidak ada toleransi sama sekali, sama sekali. Dan mereka lebih rela mati daripada mereka disiksa oleh tentera Amerika. Dan ini masih berlaku di Abu Ghraib sampai sekarang. Mereka bawa anjing, anjing menerkam mereka tanpa belas kasihan, dan mereka diikat seperti ini. Dalam ini gambar CCTV yang terlepas, mereka ikat kaki dan tangan dengan pokel
Ini sikap Amerika yang mengatakan mereka lah negara demokratik yang menjuangkan keadilan, Charter of Justice dan sebagainya di bahasa bersatu. Rupa-rupanya ilusi semata-mata yang mereka lakukan. Sebaliknya, inilah yang mereka lakukan di penjara Abu Ghraib. Tuan-tuan lihat bagaimanakah mereka lakukan. Dan lihat bagaimanakah mereka lakukan pada umat Islam. Mereka tarik sepanjang. Yang tarik ialah wanita, tentera wanita. Dibogelkan. Dan di luar daripada nilai konsen sama sekali. Dan kita bandingkan dengan tawanan perang Rasulullah yang Allah puji dalam Al-Quran. Mereka memberi makanan kepada orang yang mereka cintai, orang miskin, orang yatim, orang yang ditawan. Tuan-tuan yang semati, tengok bagaimanakah keadaan tentera Israel yang dibantu oleh mereka bertindak kepada kanak-kanak di Palestin. Dan minggu lepas mereka menyerang sekali lagi. Ketika umat Islam sedang bersolat di Masjid Al-Aqsa, mereka sekali lagi lakukan seperti ini. Di manakah ada transisi yang mereka sebut? Tuan-tuan, tidak ada transisi di luar Islam sama sekali. Tidak ada dalam sejarah. Tidak pernah ada transisi di luar Islam dalam sepanjang sejarah manusia. Ingatlah tuan-tuan, yang memberikan transisi hanya Islam. Hanya Islam. Dan itulah bagaimanakah mereka lakukan kepada kanak-kanak, bukan tentera. Kanak-kanak yang ditawan, yang diletakkan dalam penjara mereka tanpa ada sebarang sedikit persahkalian. Dan ini statistik mereka. Ini statistik penjara Israel yang menawan kanak-kanak bukan tentera. Pemuda yang ditawan dengan jumlah-jumlah sebagaimana tuan boleh lihat sini statistik. Statistik yang ditahan oleh mereka tidak diketahui, tetapi dikeluarkan oleh satu badan yang sukarela mengeluarkan bahawa betapa banyaknya tawanan yang ditawan oleh tentera Israel dan mereka bermaja rela sampai hari ini. Tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah mereka melakukan kezaliman kepada penduduk Palestin yang berjuang untuk negara mereka. Sama seperti Saddam Hussein pertahankan negara mereka, dia telah diserang oleh Amerika dan Saddam Hussein pun bersalah. Yang menyerang jadi hero dunia, itulah dunia hari ini tuan-tuan. Kita lihat pemuda-pemuda Palestin pertahankan negara mereka. Mereka dikatakan pengganas. Seluruh dunia memberikan status Hamas sebagai pengganas, termasuk negara Amerika, termasuk seluruh Eropah, seluruh Jepun dan Arab Saudi juga meletakkan pejuang ini sebagai pengganas. Subhanallah. Tuan-tuan sahabat, di manakah kita ada tuan-tuan? Di manakah umat Islam untuk duduk sekarang? Tuan-tuan jangan takut. Umat Islam tidak boleh jatuh sebab kita duduk tempat paling bawah di atas muka bumi ini. Kita pertahankan negara kita, kita dikatakan pengganas. Kita berjuang negara kita, kita dikatakan pengganas. Kalau Amerika serang negara tuan, Malaysia yang kita cinta ini, tuan pertahankan, tuan pengganas, maka apakah ada lebih hina daripada ini? Tidak ada tuan. Kita jangan takut jatuh. Kita tak boleh jatuh lagi sebab kita duduk tempat paling bawah hari ini. Inilah suasana kita hari ini untuk kita renungi. Bila kita menyambut puasa, berada pada 10 bulan terakhir, kita renung pegang lama-lama sejarah sirah umat Islam. Bagaimanakah keadilan yang ditunjukkan oleh Baginda Rasulullah? Bagaimanakah yang ditunjukkan pada umat Islam hari ini? Ini ialah gambar pemuda Palestin yang ditangkap, dipenjarakan, lebih hina daripada hewan. Ini dilakukan oleh Yahudi Israel yang dibantu oleh Amerika dan NATO sendiri. NATO bersama Amerika membantu Yahudi, tuan-tuan. Subhanallah. Dan kita lihat bagaimanakah Rasulullah di dalam etika akhlak peperangan. Rasulullah berperang, Rasulullah menyatakan etika yang indah pada dalam peperangan. Jangan kamu potong tumbuh-tumbuhan. Jangan kamu bunuh wanita. Jangan kamu membunuh kanak-kanak. Jangan kamu membunuh kanak-kanak lelaki. Jangan kamu membunuh orang tua. Jangan kamu membunuh orang yang duduk dalam rumah ibadat dan lain-lain. Islam berperang tetapi bukan untuk musnahkan, tapi untuk berikan sinar Islam berkembang. Dan dalam Islam ada etika yang sangat indah dalam peperangan. Dan cuba bandingkan dengan apa yang Charter of Justice yang dikembangkan oleh mereka di bangsa-bangsa sekarang. Kulit hitam, kulit putih tidak sama, tuan-tuan. Mereka menubuhkan bangsa bersatu tahun 1945, maaf saya. Dan mereka masih mengamalkan sistem apartheid di Afrika sampai tahun 89. Di Amerika, penduduk kulit hitam tidak setara dengan kulit putih. Di Eropah, kulit hitam, kulit putih tidak boleh duduk dalam satu gereja sama. Di manakah mereka mengatakan Charter of Justice yang mereka pertimbangkan? Ilusi.
toleransi hanya ada dalam Islam. Dan kita lihat tuan-tuan, contoh bagaimanakah Sayyidina Abu Bakar apabila menghantar tentera mereka dan berpesan kepada tentera mereka, kepada tentera Islam, wa innakum sajidu aqwaman taqada habas anfasakum fi hadzihi sab'a. Dan apabila kamu masuk ke Syria, ke Syam, kamu dapati orang masuk gereja, jangan ganggu mereka. Jangan wala taklu kabiran haraman, jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh kanak-kanak, sama seperti Rasulullah pesan tadi, dipesan kembali oleh Sayyidina Abu Bakar. Apabila tentera Islam dihantar dengan penuh toleransi. Pertama, aslim taslam. Dan kamu Islam, kamu sejahtera. Sekiranya kamu berikan dakwah, kami boleh sampaikan, maka sejahtera. Sekiranya kamu tolak, maka hendaklah bayar jizyah. Jizyah ialah untuk memberikan keamanan dan tanda tunduk pada Islam. Umat Islam dikenakan zakat dan jizyah lebih rendah pada zakat. Adil, fair and square. Dan sekiranya mereka tolak, maka perang disihakan. Perang ialah terakhir. Dan itulah Islam berkembang dengan indah, yang tidak dipahami oleh orientalis yang mengatakan Islam sangat ganas dengan pedang mereka. Kita lihat tuan-tuan, bulan Ramadan bukan bulan untuk kelemahan, bukan bulan yang lemah. Umat Islam menguasai dunia dalam bulan Ramadan. Peperangan Badar berlaku bulan Ramadan. Peperangan Al-Qadisiyah, peperangan umat Islam membuka Parsi menentang tentera yang terkuat dunia di hari itu, juga berlaku pada bulan Ramadan. Fathul Makkah, yang Rasulullah membuka Makkah ialah pada bulan Ramadan. Dan tuan-tuan, umat Islam membuka Baitul Maqdis, dibuka oleh umat Islam Abu Ayyub, Saluddin Ayyubi pada bulan Ramadan. Pembukaan Andalusia dibuka oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ialah bulan kekuatan. Itu sebab apabila tentera Chechnya bersama dengan tentera Rusia yang masuk Ukraine pada bulan Ramadan ini, Presiden Rusia mengatakan kita berhenti berperang sebab kita bagi ruang untuk umat Islam berpuasa. Tetapi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan bulan Ramadan ialah bulan kekuatan kami. Bulan kekuatan kami ialah bulan Ramadan, biar kami perang bulan ini. Itulah kita lihat sejarah umat Islam. Dan saya ingin berkongsi tuan satu kisah. Pembukaan Samarkand jadi buka oleh Qutaibah bin Muslim, panglima Islam ketika zaman Khalifah Umar bin Aziz. Dan dengan tentera yang kuat ini, maka pada satu malam saja Samarkand telah jatuh ke tangan umat Islam. Pagi esok sebelum subuh, seluruh bandar Samarkand telah jatuh ke tangan Islam. Dan Qutaibah bin Muslim telah mengisahkan bandar ini telah kami tawan. Dan para tawanan tertaluk kepada umat Islam. Datuk bandarnya seorang Kristian bangkit untuk membantah. Wahai Qutaibah, kamu menyerang kami ketika kami tidur. Kalau kamu menyerang kami ketika kami tidak tidur, barangkali kamu belum pasti kamu menang. Saya ingin laporkan kali ini kepada khalifah kamu, sebab kami tahu khalifah kamu Umar bin Aziz ialah khalifah yang adil. Dan Datuk Bandar Kristian tadi hantar wakil mereka bertemu dengan khalifah Umar bin Aziz. Dan segera khalifah melantik Qadi Besar untuk membicarakan panglima besarnya Qutaibah yang telah menang ke atas Samarkand. Sekarang peguam negara diutus untuk membicarakan ketua perangnya Qutaibah Muslim di negara Samarkand. Dan tuan-tuan, dalam catatan ini tuan-tuan boleh baca bagaimanakah dialog antara Qadi dengan tuduhan tadi. Datuk Bandar Kristian, Qutaibah dan Qadi. Qadi ialah wakil kerajaan, Qutaibah ialah ketua tentera kerajaan lawan Kristian Datuk Bandar. Maka kata Qutaibah, saya serang benar pada waktu subuh sebab itu strategi saya. Kalau saya serang waktu siang, barangkali saya tidak dapat kemenangan. Itu salah, kata Qadi. Qadi mengatakan kamu salah Qutaibah, sebab sebagaimana Datuk Bandar kata, kamu harus beri tiga pilihan sebagaimana Rasulullah sebut. Pertama, aslim taslam. Kamu Islam dan kamu selamat. Sekiranya ini ditolak, baru dibayar jizyah. Sekiranya ditolak, maka perang disahkan. Tetapi kamu terus tidak ada pilihan, kamu terus berikan tiga pilihan yang ketiga dan kemenangan kamu dibatalkan, kata hakim. Qadi membatalkan kemenangan Samarkand. Kamu keluar istihakan, kamu serah kembali bandar ini kepada Datuk Bandar ini. Datuk Bandar Kristian menang di bawah hakim Islam yang bicarakan tentera perang Islam. Hakim Islam membicarakan tentera Islam.
yang menanglah Kristian Datuk Bandar. Maka kata Khutaibah, wahai tuan-tuan sekalian, mahkamah telah memutuskan kemenangan kita dibatalkan. Kamu semua turun bawah kuda kamu, keluar daripada Samarkand dan serahkan Samarkand sebagaimana sebelumnya. Dan Tuan Islam naik atas kuda, tuan-tuan. Tunduk kepala mereka di atas belakang kuda, menunjukkan mereka bersalah. Ribuan tentera Islam keluar daripada bandar yang cukup menyentuh hati perasaan orang Samarkand. Dan Datuk Bandar mengatakan, wahai Khutaibah, tunggu sekejap. Kami menyaksikan sekarang kebenaran Islam. Kami menyaksikan toleransi Islam yang sebenarnya. Tidak mungkin kami orang Kristian dan dihakimi oleh tentera Islam, kami yang menang. Tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Dan kami akui bahawa hanya Islamlah yang ada toleransi. Dan kami istiharkan, saya masuk Islam, saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah. Dan seluruh penduduk di Samarkand memeluk Islam. Satu bandar, satu bangsa, satu agama. Ialah bangsa Samarkand yang sekarang berada dalam Uzbekistan. Yang mereka ialah orang yang awal memeluk Islam. Satu bangsa, satu agama ialah disebut dunia ialah orang Samarkand. Yang kedua ialah orang Melayu. Tidak ada orang yang kedua yang satu bangsa, satu agama kecuali Melayu dan Samarkand. Tidak ada. Tuan-tuan, orang Melayu sangat istimewa. Dalam kajian antropologi, kajian sosiologi, mereka tidak temui bangsa kedua yang satu bangsa, satu agama kecuali Melayu. Dan tuan-tuan boleh tahu apakah sifat yang ada pada tuan. Sifat yang cukup lembut dan cukup cepat meniru baik dan buruknya. Dan inilah kisah yang saya kongsi tuan tentang bagaimana tradisi Islam terhadap bukan Islam. Dan saya ingin kongsi kisah yang ketiga ialah dalam pembukaan Al-Qudus, pembukaan Masjid Al-Aqsa oleh Salahuddin Ayyubi dan tentera salib yang dipimpin oleh Richard Dayenhart, Raja England. Mereka bersumpah di Eropah bahawa mereka akan tentang. Dan orang yang salib benci, kata Richard Dayenhart, ialah Salahuddin Ayyubi. Dan mereka bertembung dan Raja King Dayenhart telah terluka dalam satu kisah dilawati oleh Salahuddin Ayyubi dengan doktor pribadinya. Dan ketika ketua Islam sudah ada doktor pribadi dan terperanjat King Richard, bagaimanakah musuh dalam peperangan melawat saya? Kata Salahuddin, kita berjerat. Waktu siang kita berperang di atas kebenaran, bukan di atas kebencian, bukan. Dan malam ini tuan adalah jiran saya. Saya melawat tuan. Dan tuan-tuan, tentera yang salib yang ditawan oleh Salahuddin dalam satu riwayat, mereka diberikan kebebasan untuk menebus diri mereka. Sekiranya mereka dapat tebus diri mereka, mereka boleh dibebaskan. Dan kepada isteri-isteri para tawanan disebut oleh panglima ini, Salahuddin Ayyubi, kamu semua boleh keluar daripada bandar Jerusalem ini. Kamu boleh bawa apa saja yang kamu suka. Dan Islam memberikan jaminan kamu untuk sampai ke tempat yang kamu pergi. Tetapi kata isteri, yang kami paling sayang ialah suami kami. Kalau suami kamu, kamu kena tebus. Sebab undang-undang kami mengatakan siapa yang ingin bebas daripada tawanan harus menebus diri. Kami orang miskin, kata isterinya. Tuan, saya kami minta belas budi tuan supaya tuan membantu kami untuk membebaskan tawanan suami kami. Dan just imagine tuan-tuan, Salahuddin yang mengeluarkan wangnya yang banyak sebagaimana tuan baca di sini dan membebaskan tawanan perangan yang dia tahan sendiri. Apakah ada transisi seperti ini yang pernah berlaku dalam dunia kecuali Islam saja? Tuan-tuan, ingat sekali lagi, tidak pernah berlaku transisi di luar Islam. Tak pernah. Tak pernah berlaku, tuan-tuan. Kajilah sejarah Islam dengan amanah. Dan ada orang barat yang mengkaji dan mereka mengiktiraf keagungan Islam dalam konteks transisi yang tidak ada bandingnya dalam seluruh sejarah manusia. Dan kita lihat yang terakhir barangkali, tuan-tuan, ialah bagaimana kaum Islam, Kerajaan Osmaniyah yang memerintah 3 benua, iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Dan kawasan cukup luas, daripada Afrika sampailah ke Romania, sampailah ke Hungary, ialah bumi kita, termasuklah Ukraine, termasuklah di kawasan-kawasan di Balkan, semuanya di bawah Kerajaan Islam Osmaniyah. Dan tuan-tuan, kita lihat dengan penuh toleransi Islam memerintah Bulgaria selama 500 tahun. Islam merintah Serbia selama 400 tahun, Greece sebanyak 400 tahun, dan merintah Bosnia Herzegovina 539 tahun, Slovenia 250 tahun, dan Islam bertapak ratusan tahun dengan penuh aman, teram
dan itulah yang disaksikan dalam sejarah. Sebaik saja umat Islam telah kalah. Osman telah kalah. Umat Islam di Bosnia dibunuh oleh saudaranya Bosnia Serbia. Di manakah ada toleransi dalam Eropah? Tidak ada tetap. Yang sanggup berikan toleransi ialah umat Islam. Dan kita lihat pada dalam bagaimanakah ditunjukkan dalam pertama kali dalam perang Badar dan diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Khalifah-Khalifah Masih Abbasiyah dan Umayyah. Bagaimanakah Islam masuk ke Spanyol dengan penuh toleransi? Dan apabila Islam masuk Balkan dan kesan-kesan di Balkan tak boleh saksikan sebagai ini. Dan kita lihat bagaimanakah, betapa lamakah Islam memerintah di Balkan, apakah rahsianya toleransi? Rahsianya yang tidak pernah disebut dalam sejarah Barat ialah better the Turkish turban than the Pope's tiara. Kami lebih suka kepada serban Khalifah Islam daripada tiara Pope kami sendiri. Maksudnya kami lebih suka berada di bawah Islam daripada Kristian sendiri. Kami orang Kristian tapi kami lebih suka duduk di bawah Islam. Sebab Islam memberikan keamanan, keadilan dan raja kami di bawah Pope kami. Di bawah di Vatican tidak memberikan keadilan sebagaimana Islam memberikan keadilan kepada kami. Tuan-tuan, itulah rahsianya. Itulah rahsia sebenarnya yang tidak dilaporkan oleh rentalis. Tetapi sejarah negara kita ditulis oleh rentalis. Kita membaca sejarah yang palsu. Dan tuan-tuan kita lihat, inilah surat jaminan yang diberikan oleh Sultan Ahmad Fatih kepada penduduk Bosnia. Dan ini tercatat dengan tinta emas. Tuan-tuan baca surat ini. La tarhadun li hawadal haula innas wala likanasihim wa salbihim. Dan saya berjaminan tidak ada sedikit pun gangguan kepada orang yang bukan Islam, kepada gereja mereka, kepada rumah ibadat mereka. Bi'annahum sayyashiru bisalam fi daulati, dan mereka boleh duduk dalam negara ini dengan aman tenteram. Wa'anna haula allazi hajaru diyarihim minhum sayahfazun aman bil khuriyah, dan mereka yang ingin meninggalkan Bosnia Herzegovina dibenarkan, dan kami akan bimbing mereka sampai mereka selamat keluar sampai ke destinasi. La hadim min daulatina sawakana nabilan waziran rajulan din. Tidak ada seorang pun pembesar kami, tentera kami, bangsawan kami yang boleh memaksa penduduk asal Bosnia untuk menukar agama mereka dan sebagainya. Mereka diberikan keistimewaan sebagaimana diberi kepada Islam, makalah hak itu diberikan pada sama kepada orang Bosnia. Dan tuan-tuan, Sultan Ahmad Fatih mengatakan dengan sumpah pada Allah, dia mengatakan Bismillahil Azim allazi khalaqal ardha fi sittati ayyam wa rafa'a as-samaa'a bi ghadin wa sallama Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa jama'a anbiya'a wa salihin ajma'in wa annahu la nasmahu bi an yukhalifa ajma'in min afrad ra'yatihi min amri hadzal firan. Dan saya bersumpah dengan Allah, saya akan menjaga keamanan ini dan berikan kepada penduduk Bosnia Herzegovina dan mereka hidup aman tenteram, tidak siapa pun yang boleh membantah firman kami ini. Dan kami akan junjung selama-lamanya. Inilah rahsia bagaimana Islam masuk dan berbeza sama sekali seperti yang dilaporkan oleh Barat, mengatakan Islam kebangan pedang benar tetapi toleransi yang diberikan tidak dinyatakan. Sehingga Islam bertapak 500 tahun. Dan tuan-tuan boleh saksikan jabatan-jabatan, bangunan-bangunan di Bosnia, di Herzegovina, di Hungary, di Romania. Kalau tuan pergi ke Romania, kita lihat negara itu negara Islam semasa dulu. Yang kemudian dikalahkan oleh Rusia dan hari ini hampir tidak ada Islam di negara tersebut. Di Hungary hampir tidak ada. Di situlah pusat umat Islam, tuan-tuan. Hungary ialah pusat umat Islam. Dan sebagian Rusia ialah negara umat Islam. Chechnya ialah negara umat Islam. Dagestan ialah negara umat Islam. Ukraine ialah negara umat Islam. Sebelum dikalahkan oleh Rusia, Ukraine ialah tentera-tentera Tatar yang sangat berwibawa, yang ditrain oleh Raja Osmania, dan sumber tentera Islam yang banyak ialah daripada Ukraine. Tetapi apabila Islam telah kalah, mereka telah disembelih beramai-ramai, masjid mereka diruntuh, dan sekarang kita lihat bagaimana nasib mereka. Ukraine digerum untuk menjadi negara Yahudi dan mereka telah membina kilang-kilang virus bakteria yang banyak di Ukraine, dan sekarang telah dikeluarkan, telah ditawan oleh Rusia dan telah menyatakan bahawa COVID virus dikembangkan Ukraine. Ada 6 lab yang besar yang tak disebar dan alhamdulillah apabila ditawan, kita lihat penyakit virus COVID telah jatuh menjunam. Dan itulah apa yang berlaku di sana. Dan kita lihat bagaimana toleransi Islam ketika Islam bertapak di kawasan Balkan, dan selama itulah kita lihat sejarah bahawa Islam dialukan. Sebagaimana Islam dialukan di Spanyol, di Andalusia, sebab orang Andalusia, Spanyol itu dizalimi oleh raja mereka. Raja Rodrigo sangat zalim. Dan kita lihat umat Islam
Tariq bin Ziyad telah membebaskan Spanyol daripada kezaliman raja mereka. Di bawah gereja, ditindasnya raja mereka sendiri. Dan tuan-tuan, akhir sekali, Raja Drik telah perkuasakan anak saudaranya sendiri. Raja Drik telah perkuasakan anak saudaranya sendiri, anak Prince Julian. Dan Prince Julian yang meminta supaya Islam selamatkan orang Spanyol daripada kezaliman raja mereka. Dan itu tidak pernah dilaporkan dalam sejarah Barat. Dan toleransi yang diberikan oleh Islam di Spanyol selama 800 tahun bersinar dan tidak pernah dipadamkan, ditulis dengan tinta emas. Tetapi sayang, kita tidak belajar sejarah kita sendiri. Kita belajar sejarah yang British tulis. Pejuang-pejuang yang menentang British sebagai pengkhianat. Mereka yang bersama British sebagai hero negara. Sampai hari ini, apabila mereka kita merdeka, mereka yang bersama British dianggap sebagai hero negara. Dan kita tersalah 100% dalam soal sejarah kita. Apatah lagi dalam sejarah Islam yang kita bincang sekarang, tuan-tuan. Dan kita lihat, tuan-tuan, Islam berkembang hampir seluruh dunia di atas toleransi yang cukup indah. Negara kita tidak ada seorang pun terhadap Islam yang datang. Yang datang hanyalah saudara Islam, saudara Islam yang mana. Yang datang ke Melaka hanyalah saudara Islam, saudara Islam yang mana. Tidak ada seorang tentera pun yang datang untuk menukar orang Melayu menjadi Islam. Tidak ada. Dan kita ketika itu hidup dalam penuh kejahilan. Hidup secara tidak ada sistem. Dan sedangkan kita maksudnya meniaga untuk dapat keuntungan setinggi-tingginya dengan apa cara, termasuk menipu. Itu maksud sedangkan. Sama hampir dengan maksud dengan kapitalism, liberalism, pragmatism yang kita amal sekarang. Interest menjadikan orang yang kuat menimpa atau menindas orang miskin. Kad kredit anda itulah simbol kapitalis yang meraja dalam negara kita, yang kuat menindas yang miskin. Begitulah sedaga kita di satu masa dulu. Sehingga Islam datang dengan sedaganya amanah, yang sangat-sangat setia dengan janji mereka. Komuniti mereka sebagaimana dalam Islam perniagaan ialah antaradain bainahum, iaitu sama-sama redha meredai. Penjual dan pembeli sama-sama redha. Wang yang kita bayar harus dipulang dengan komuniti yang selayaknya. Dan itulah Islam. Dan ini menukar negara Melayu, negara alam Melayu, daripada negara bukan Islam kepada Islam. Dan kita lihat bagaimana Islam berkembang dengan penuh toleransi. Dan ini tidak dipelajari oleh mereka. Dan apabila kita masuk 10 hari terakhir, marilah kita renung kembali sejarah agung kita, bagaimana toleransi Islam yang berpunca daripada perang Badar tadi, yang ditunjukkan oleh Nabi Rasulullah menjadi contoh teladan sepanjang zaman umat Islam. Dan kita berada di hujung sejarah mereka. Saya tidak sempat untuk masuk pada tajuk yang seterusnya, iaitu bagaimanakah pemuda-pemuda perang Badar yang telah bersama dengan Rasulullah. Mereka menunjukkan bukti jasa mereka yang cukup hebat. Tetapi saya tidak ada masa untuk teruskan. Masa telah agak lewat dan saya sudah di sini. Minta maaf banyak-banyak kalau tersilap. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih bersalawat.